doa menyentuh Mayang Sari untuk putri semata wayangnya. Beberapa waktu lalu Mayang Sari memberikan kejutan ulang tahun kepada putri semata wayangnya, Kirani Siti Hartina Priatmojo. Pada tahun ke-13 putrinya tersebut, Mayang Sari menyiapkan pesta sederhana yang dihadiri keluarga besar. Hal ini diketahui dari unggahan Mayang Sari di akun Instagram miliknya, @mayangsari_priatmojo_real. Dalam video tersebut, Kirani sangat kaget saat diberi kejutan pesta ulang tahunnya. Sungguh membuatku haru, bahagia juga bangga memiliki keluarga besar yang begitu kompak. Dari ibu, suami, kakak, adik ipar, keponakan, cucu yang menyiapkan kado istimewa untuk putriku saat ultah kemarin, tulis istri Bambang Priatmojo ini. Wanita 47 tahun ini juga memanjatkan doa pada putri tercinta yang mengingatkan agar Kirani tidak meninggalkan sholat dan selalu menjaga sikap. Happy birthday, cintanya mama papa. Barokah di usia 13 tahun. Panjang umur, sehat selalu ya nak. Jangan tinggalkan sholat, juga niat baikmu terhadap orang lain. Selalu jaga santunmu. Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Tulis Mayang Sari. Memberikan kejutan di hari ulang tahun anak adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang sebagai orang tua ya bun. Hanya saja perlu diketahui bahwa kasih sayang tak melulu soal materi. Menurut motherpreneur sekaligus penulis buku Biblioterapi untuk Pengasuhan, Susanti Agustina M.E.com, orang tua harus membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mudah melakukan pendekatan. Jadi ketika anak mengalami masalah, mereka percaya untuk menceritakan pada orang tua. Kita selami jiwa anak-anak, kemudian menerimanya dan hindari melibatkan emosi kita. Kata dosen Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, yang akrab disapa Bunda Susan. Selain itu, untuk menunjukkan kasih sayang pada anak, kita bisa melakukan hal-hal kecil, misalnya dengan merencanakan liburan di akhir pekan. Bisa juga dengan memberikan perhatian penuh ketika anak berbicara. Itulah informasi menarik yang datang dari Mayang Sari dan keluarga.